kasih teman-teman sudah bersedia menunggu sampai sore. Harusnya dijadwalkan jam 1, baru mulai sekarang. Tadi sempat ada wacana ditunda karena salah satu hakim berhalangan, namun karena ini adalah sudah pernah ditunda untuk agenda putusan, jadi hakim mengambil keputusan untuk tetap dibacakan hari ini. Seperti yang teman-teman dengar bahwa putusannya adalah pidana penjara selama 2 bulan dan denda sebesar, bukan denda, mohon maaf, biaya perkara sebesar Rp2.000. Tentu hal ini terhadap tanggapan dari penasihat hukum yang sudah berkonsultasi dengan keluarga dan juga dengan Askara. Kami menerima putusan tersebut. Askara mengakui kesalahannya, kekhilafannya. Sekalipun demikian, Askara masih merasa bahwa apa yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan kepada Nindi tersebut adalah bagian daripada upaya dia untuk menyelamatkan rumah tangga. Jadi menurut Aska, dia perlu melakukan itu untuk upaya menyelamatkan rumah tangga. Seperti yang teman-teman ketahui atau yang beragama muslim di sini, dan Aska dan Indi juga beragama muslim, sesuai surah An-Nisa ayat 34 bahwa dibenarkan seorang laki-laki memukul pihak perempuan apabila dikhawatirkan terjadi keadaan hal-hal yang dapat merusak rumah tangga atau hal-hal yang dapat merugikan rumah tangga. Namun dari hal ini saya juga tidak membenarkan, karena mungkin bisa jadi pada saat itu Aska emosi yang berlebihan karena ada kecemburuan juga, teman-teman sudah tahu sendiri adanya laki-laki lain lah yang diduga oleh Aska dekat dengan istrinya tersebut, sehingga terjadilah peristiwa yang tidak kita inginkan bersama. Seperti itu dari saya. Kondisi Aska sendiri sejauh ini sebenarnya? Seperti yang teman-teman lihat tadi, kondisinya sehat, bugar, juga fit, tidak kurus, bahkan mungkin cenderung gemuk ya. Terlihat seperti itu. Saya sudah minta dia nanti kalau sudah keluar, segera fitness lagi untuk menormalkan kondisi badan. Berarti tidak ada keluhan selama di rutan ya, Bang? Biasa kalau keluhan ada, karena kan dari hidup normal kemudian menjadi hidup yang tidak normal di dalam sana, ya tentu ada keluhan. Tapi keluhan tersebut masih bisa dia tolerir karena dia mengakui lah, dia mencoba menjalani hal tersebut dengan ikhlas. Dari sidang putusan ini mungkin kalaupun tidak ada banding segala macam, ini akan menjalankan berapa lama lagi, bulan depan atau kapan akan dibahas? Ya, sesuai dengan KUHAP bahwa masa inkra adalah 7 hari. Jadi kita akan menunggu, tadi jaksa penuntut umum memberikan tanggapan bahwa dia berpikir terhadap putusan ini, berpikir-pikir. Artinya kita akan memonitor apakah jaksa melakukan upaya hukum banding atau tidak. Nanti kami akan informasikan ke teman-teman jika ada hal tersebut. Kalau tidak ada banding, Bang, berarti akan ya, dijalankan? Sesuai dengan, kalau perhitungan kami, menurut perhitungan kami, saat ini Aska sudah bisa mengajukan beberapa hak-haknya dia ya sebagai narapidana di sana, antara lain tentu mungkin remisi, asimilasi atau cuti bersyarat yang masih dalam tahap ini masih kami kaji mana yang bisa menguntungkan untuk Aska. Kami berharap Aska bisa segera keluar dan menjalani hidup normal seperti biasa. Bang, kalau kerinduan terhadap anak juga Terhadap kerinduan terhadap anak pasti, hanya saja Aska biasanya menitipkan surat ke anak-anaknya. Jadi beberapa kali pertemuan kami dengan Aska, sebelum pulang kami dititipkan surat, tapi kita tidak tahu isinya. Tentu itu katanya sih buat anak-anaknya dan kita kasih. Kalau misalkan ada niatan rujuk dari Aska, Bang, gimana? Ada niatan rujuk nggak kalau misalkan bebas sama Nindi? Nah kalau untuk arah situ saya belum tahu Mas ya, karena itu ada lawyernya sendiri untuk persidangan perceraian. Namun yang saya dengar-dengar dari Aska sendiri sih sejak awal memang menginginkan hal tersebut. Sejak awal yang saya dengar ya, tapi lagi-lagi nanti teman-teman wartawan konfirmasi ke lawyer yang bersangkutan yang menangani perkara di pengadilan agama. Bang, ada hambatan Bang untuk ketemu dengan anak putri Hambatan ada. Jadi karena zaman pandemi untuk bertemu itu sangat dibatasi, termasuk dengan lawyer. Tapi karena kita ada keperluan kepentingan hukum yang mendesak terkait dengan pengadilan, kami bisa bertemu. Itu pun sesekali pada saat mendampingi persidangan dan sebagainya. Yang untuk surat itu Bang? Kalau untuk surat itu termasuk ya pada saat ini nih, nanti di sana kan ada lawyer kita yang standby mendampingi, nah nanti dititipkan. Sampai ke anak maksudnya? Iya, sampaikan ke anak. Artinya tidak ada hambatan Bang ya? Sejauh ini sih saya belum menerima laporan. Kalau tidak laporan mungkin bisa saya simpulkan tidak ada hambatan.
Bang, kalaupun ini final bang, berapa lama lagi artinya agendanya harus bebas? Kalau hitungan kami sih mungkin bulan depan sudah bisa aska sudah bisa keluar. Ini menurut hitungan kami. Lagi-lagi yang punya kewenangan hak yang punya keputusan dan kewenangan adalah lembaga pemasyarakatan ya. Semoga sih kami berharap jaksa penuntut umum tidak mengajukan upaya banding. Harapan kami seperti itu. Oke. Oke. Bang, yang terakhir ada titipan kah dari aska sendiri ke pihak para layang khusus untuk hari ini ataupun? Ya, dari aska sendiri mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan dan berharap memberikan fakta yang netral dengan kondisi yang saat ini. Aska mengakui secara gentleman dia salah dan menjalani hukuman dengan ikhlas. Tapi mohon untuk tidak menyebutkan dirinya terus menerus dan anak-anaknya tentu, karena kan pemberitaan di media, pemberitaan yang mungkin didengar adalah pihak aska ini 100% salah, padahal tidak. Kalau kita lihat sendiri atau kita dengar di hasil persidangan, terbukti bahwa hakim sendiri yang bilang barusan bahwa dalam putusannya sudah diperingatkan untuk tidak berangkat, tapi tetap berangkat. Nah hal ini kan yang teman-teman harus bisa melihat dan para netizen nanti di luar sana bisa melihat bahwa fakta bahwa aska itu melakukan tindakan yang tidak kita inginkan tersebut adalah ada alasannya. Dan mungkin kita sebagai, apalagi laki-laki yang melihat atau merasakan ada wanita lain, ada laki-laki lain yang mencoba merusak rumah tangga, ya kita berupaya mempertahankannya. Apalagi ada kata-kata yang tidak menyenangkan yang didengar aska pada saat kejadian, yaitu aska ditantang oleh Nindi, ini menurut aska ya, ditantang oleh Nindi, apakah mungkin bisa dia memberangkatkan menggunakan jet pribadi? Kamu nggak akan mungkin bisa. Nah, artinya aska menganggap si laki-laki yang diduga dekat dengan istrinya ini bisa memberangkatkan menggunakan jet pribadi, dan ternyata berdasarkan fakta dari temannya mereka benar naik jet pribadi. Nah itu hal itu yang menjadi alasan aska murka ya pada saat itu. Apa itu siapa bang? Saya tidak kenal, saya tidak tahu namanya teman-teman. Saya juga tidak pernah kenal dengan orangnya. Saya hanya mendengar cerita dari aska terkait dengan hal tersebut. Nah, tapi memang kalau saya dengar dari cerita saksi pada saat persidangan bahwa dalam penerbangan tersebut hanya ada dua laki-laki yang ikut. Yang pertama adalah fotografer dan satu laki-laki yang dicurigai oleh Aska. Kenal bang tapi? Saya tidak tahu, jadi saya tanya pada saat itu dengan temannya Nindi yang menjadi saksi, kalau nggak salah Citra atau Danya, dia membenarkan bahwa itu laki-laki yang dicurigai, tapi dia tidak tahu namanya. Berarti inisialnya... Di pesawat itu berapa orang, bang? Aduh, saya tidak tahu ada berapa orang. Berarti inisial D itu, bang? Iya, yang dikatakan. Saya tidak tahu inisial D atau apa ya, Mbak ya. Gitu. Jadi mohon maaf teman-teman, saya pagari di bagian itu ranahnya mungkin pengacara di pengadilan ya. Agama. Tapi yang jelas atau itu inisialnya D atau S saya tidak tahu ya, karena tidak terungkap di persidangan. Hanya ada cowok seperti itu. Oke. Terima kasih ya, Bang.